Ini kliteh nih, kliteh nih. Kliteh cuy, kliteh cuy. Kliteh cuy. Yeah, yeah, let's go. I ain't the first with the curse, with the thirst that I wanna be better, not worse. Man, it hurts. I'm on this earth with my words, and I put them all together, insert, cause I wanna have worth. Working hella hard till they put me in the dirt. Gonna go far, man, listen to my words. Gonna be a star, man, life's like a blur. When you're working this hard, till you get this job. Aduh. Akhirnya kita sampai juga, ya kan kawan-kawan. Oke semuanya, akhirnya kita sampai juga di underpass Bandara Yogyakarta International Airport. Dan pada kesempatan kali ini gue mau menjadi anggota geng Klitih. Anggota geng Klitih, kampret, kampret. Oke semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar kalian semua? Semoga baik-baik saja untuk saat ini dan seterusnya. Dan pada kesempatan kali ini gue mau jadi Klitih dulu, ya kan. Gue mau jadi anggota geng Klitih dulu. Kampret, kampret. Aduh, kenapa gue bisa bilang begini, ya kan? Biar kalian semua itu tidak salah arti gitu loh. Klitih itu sebenarnya itu sebutan buat orang yang keluar gabut gitu cuy. Jadi ya, aduh panas banget di sini, gila. Ya gimana ya, orang yang belum tahu Klitih ini gue tahu, kasih tahu nih, sekali lagi gue kasih tahu nih, padahal gue sebelumnya juga udah ngasih tahu ya. Klitih itu adalah sebutan buat orang yang keluar malam, ya kan, atau keluar siang, ya pokoknya keluar lah ya, kegiatan cari angin, gabut, cari kopi, jalan-jalan ya. Cuman posisinya itu dalam arti gabut ya, gabut ya. Klitih lah, itu namanya udah disebut Klitih. Jadi sekarang gue jadi Klitih nih cuy. Sekarang gue jadi Klitih nih, ya kan. Aduh nih, gue bikin video, kan belum ada tuh ya kan anggota geng Klitih. Anggota geng Klitih, kampret, kampret. Aduh, aduh gila, gue mana buat kemenubatkan menjadi geng Klitih, kampret. Ya biar kawan-kawan semua itu tidak salah arti lah. Cuman ya kan, dari sebagian orang, sebagian kalangan makhluk-makhluk yang tidak berperi kemanusiaan ya kan, yang sering membabatin orang pakai sajam-sajam ya kan, gara-gara Klitih, Klitih apa ya, gara-gara Klitih yang tidak sehat itu tuh namanya tuh. Klitih yang tidak sehat, ya begitulah orang apa ya, ya cuma dimanfaatkan dari beberapa kalangan atau beberapa anggota untuk membesarkan nama ya kan, untuk menunjukkan ini loh saya ya kan, ini loh saya, ini loh geng saya, ini loh anggota saya ya kan, dengan cara Klitih. Nah, dia itu melakukan aksi-aksi brutal atau aksi-aksi kejahatan seperti ya melukai seorang. Wah ini di belakang gue juga ada Klitih nih. Tuh itu Klitih tuh, ini juga Klitih nih. Kalau orang gabut terus jalan-jalan malam tuh Klitih itu namanya. Gue mau tuh balik lagi cuy. Gue sih tujuannya cuma mau kesini doang nih. Mau lewat sini kalau malam tuh seperti apa gitu. Ternyata tuh di dalam tuh panas cuy. Nih gue Klitih ya nih, gue Klitih nih, Klitih nih, Klitih nih. Aduh gelo, gue kerang. Kayak orang stres. Ini underpass terpanjang di Indonesia. Ini di atas kita itu ada bandara cuy. Jadi malam ini salah satu dari Klitih lagi berkeliaran mencari konten. Aduh, aduh, salah kaprah. Klitih gak salah apa-apa, disalahin ya kan. Si kampret emang tuh, orang-orang yang gak berperi kemanusiaan ya kan. Orang yang gak salah apa-apa tahu-tahu dibacok. Orang yang gak tahu apa-apa di apa ya, pokoknya tuh intinya tuh ngelukain orang cuy. Tuh Klitih tuh juga tuh. Alah. Di sini tuh sebenarnya nggak boleh berhenti ya, cuman
berhubung malam kayaknya nggak apa-apa deh. Kita berhenti di sini dulu sejenak ya kan. Exit tuh gila. Ini panas banget loh ini hawanya tuh di sini panas banget sih serius. Wang. Oke, kita jalan lagi ya. Yang jelas gue sudah menjadi kritis untuk malam ini. Kliteh nih, kliteh nih. Kliteh cuy, kliteh cuy. Kliteh cuy. Gua bawa pancing. Enggak. Waduh, ini kliteh nih, kliteh nih, kliteh nih. Kliteh ini namanya kliteh nih cuy. Ini namanya kliteh ini. Oke, kita lanjutkan lagi jadi kliteh kawan-kawan ya. Ini asli benar-benar kliteh nih. Gua sendirian soalnya. Biasanya itu orang tuh pada rame-rame gitu kan, kletenya itu belum afdol itu. Klete rame-rame piye. Kalau klete itu sendiri lah itu keren, itu baru namanya gentleman ya kan. Klete itu namanya ya kan, kayak gue nih klete nih. Sekali juga nih kalau seumpama apa namanya itu alah suara apa ya, suara anginnya tuh masuk, sorry ya. Wah itu bekas ada kecelakaan di sini cuy. Itu ada apa namanya, ada palang palang ada coret-coretan merah. Dingin banget gila. Tapi aneh loh cuy ini, aneh serius aneh. Ini tuh akhir-akhir ini tuh di kampung gue tuh dingin gerah banget. Padahal tuh di daerah-daerah gunung ya, gunung cuman bawah gunung lah istilahnya, bawah gunung cuman gerah banget. Gak tau ini kenapa musimnya tuh musim aneh, musimnya tuh benar-benar musim aneh nih cuy. Aduh, dunia itu sudah lelah mungkin ya. Ini pasar Wates cuy. Kotanya sebenarnya kecil banget, kota Wates tuh. Nyampe kalau kita ngemuterin kota Wates tuh nggak nyampe 2 menit cuy. Apalagi kalau posisi malam kayak gini. Nggak nyampe 2 menit lah. Nggak nyampe 2 menit tuh udah kelar muterin kota Wates tuh. Kecil banget kotanya. Gue bakal on-cam sampai rumah kali ya. Nah, sebenarnya kita langsung sana boleh tuh. Bukan boleh sih, nggak boleh, cuman bisa aja. Malam sih. Nah, ini gua udah masuk kampung gua cuy. Ya kan? Ini udah mulai gelap di sini. Oke ya. Oke, gua penutupan di sini aja, takutnya nanti ini memorinya nggak sampai rumah. Oke semuanya, mungkin untuk kesempatan kali ini atau video kali ini cukup sampai di sini dulu. Buat kawan-kawan semua yang belum subscribe, silahkan di subscribe agar nanti kedepannya teman-teman selalu terupdate video terbaru.